memfungsionalkan ruas pemulihan Sumedang Kota sampai juga ke Cimalaka. Nah, kemudian untuk selanjutnya bahwa fungsional ini sepanjang kalau untuk dari pemulihan sampai apa namanya seksi 2 ya, pemulihan sampai Sumedang itu sepanjang 17,5 km itu masih non tarif, artinya masih digratiskan. Ini sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Jadi saya hanya berbicara untuk yang seksi pemerintah ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk Nataru mungkin nanti kita masih dari pihak CKJT atau BUJT ini sudah mungkin sudah mengusulkan untuk pentarifannya. Nah, ini masih menunggu keputusan dari Menteri PUPR masalah pentarifan. Nah, ini di luar apa namanya, di luar tupoksi kami ya. Nah, ini pihak pengelola jalan tolnya. Untuk Nataru insya Allah bisa berfungsi dengan baik. Ruas jalan tol Cisumdawu dari seksi 1, seksi 2 dan seksi 3. Perlu dicermati juga bahwa ini kan ruas jalannya kondisi alamnya itu berbukit ya kan. Ya, mungkin perlu lebih hati-hati saja apalagi kalau melintas pada malam hari ya. Dan juga pada saat nanti bila terjadi hujan ya untuk dikontrol aja kecepatannya, terus lampu kabut dihidupkan ya supaya lebih safety aja untuk berkendara. Cisumdawu seksi 2 dan 3 sudah bisa dibuka walaupun masih bersifat uji coba ya, karena belum sepenuhnya dipergunakan. Kita berharap tidak ada kejadian-kejadian sehingga sampai ditutup kembali. Saya berharap dengan sudah dibukanya ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pengguna jalan untuk lebih mempermudah transportasi dari wilayah barat ke timur maupun timur ke barat di Kabupaten Sumedang. Ini memang kemarin sedikit agak terlambat ya dari jadwal, tapi alhamdulillah sekarang sudah dibuka juga. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin.